inspirasi hanya di RRN. 1, 2, 3, kelas dimulai. Dimulai. Cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Oh. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan keamanan kita. Sama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Radio Tanggap Bencana COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di program kesayangan kita semua ya. Oke, program belajar di RRI kelas inspirasi edisi siar Kamis 4 Juni 2020. Kamis itu biasanya identik dengan yang manis-manis gitu ya. Mudah-mudahan yang kamu lihat di layar kaca juga bisa manis gitu. Baik, pendengar RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19, kita di program belajar di RRI kelas inspirasi hari ini ya. Jadi kalau kamu udah lihat beberapa flyer kita yang udah ditayangkan di sosial media, di WhatsApp, di Facebook, di Instagram juga, hari ini kita akan ngobrol bersama dengan YouTuber Kota Palu ya, yang memiliki 47.000 subscriber. Wow, luar biasa. Siapa dia? Ya. Nah, ada Papi Syar ya yang akan kita ajakin ngobrol hari ini. Atau nama aslinya itu adalah
Kakak Charles Sherwin ya. Jadi akrab disapa dengan Papi Sher. Kamu juga mungkin sudah sering nonton beberapa konten videonya di YouTube dan juga mengikuti Papi Sher di Instagram juga ya. Jadi mungkin kamu sudah sangat familiar gitu. Nah, buat yang belum familiar, hari ini kita akan lebih mengenal lebih jauh tentang Papi Sher dengan profesinya menjadi seorang YouTuber ya. Nah, jadi program ini kan dikhususkan untuk teman-teman pelajar ya, siswa-siswa yang lagi di rumah aja sambil menunggu untuk kembali belajar di sekolah. Jadi sambil di rumah aja melakukan aktivitas-aktivitas yang sangat kreatif ya, yang aktivitas yang ya yang menghasilkan gitu, membaca buku mungkin, nonton program belajar di RRI. Jadi di program ini kita menghadirkan beberapa orang-orang yang sangat profesional di bidangnya gitu ya. Sambil teman-teman juga bisa belajar gitu. Nah, menjadi seorang YouTuber itu apa sih yang harus disiapkan sejak dini? Bagaimana konten itu bisa menjual, menarik penonton ya, dari sebuah hobi menjadi sebuah pekerjaan yang menghasilkan gitu. Okay, dan yang spesial juga hari ini bukan cuman Papi Sher aja yang akan kita saksikan gitu ya di layar kaca Anda, tapi kita via telepon hari ini karena kita mengindahkan himbauan dan sangat memperhatikan memperhatikan protokol kesehatan COVID-19 untuk tidak berkumpul, untuk jaga jarak. Dan hari ini bintang tamu kita, Papi Sher, YouTuber Kota Palu, kita hubungi via telepon ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi kisah-kisah inspiratifnya yang bisa kita dengarkan nanti gitu. Spesial juga, paling spesial juga hari ini kita juga akan ditemani oleh teman-teman dari Newbie Management. Jadi Newbie Management hari ini akan tampil juga di layar kaca Anda buat Anda yang menyaksikan melalui channel YouTube RRI Palu. Jadi mereka akan live dari studio Newbie Management. Jadi Nadila di studio RRI, Newbie di studio mereka ya. Oke, karena kita sangat paham gitu bagaimana sih untuk menjaga jarak satu sama lain. Kalau yang LDR kayaknya paham ini. Oke, jadi ada beberapa lagu nanti yang akan dinyanyikan secara langsung dari teman-teman Newbie Management. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19. Nah, di layar kaca Anda, Anda bisa menyaksikan ini teman-teman dari Newbie itu sedang siap-siap ya, atau prepare untuk menampilkan beberapa lagu nanti yang akan mereka nyanyikan secara live di program belajar di RRI kelas inspirasi bersama Papi Sher ya, YouTuber Kota Palu, dan juga bersama Nadila sesaat lagi. Okay, dan sekali lagi program ini dapat Anda dengarkan di 90,8 FM, di 105 FM, dan juga di 97,5 FM. Dan tentunya Anda juga dapat menyaksikan program ini di channel YouTube RRI Palu dan juga di akun Facebook Pro2 FM Palu. Sesaat lagi kita akan terhubung dengan Papi Sher dan nanti kita juga akan menyaksikan penampilan dari teman-teman dari Newbie Management karena mereka lagi prepare. Kita ke lagu dulu. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19. Istirahat yang cukup biar badan tetap fit. Sering-sering cuci tangan, tapi dengan cara yang benar. Jangan panik memborong, tapi saling membantu. Hati-hati ya, banyak berita hoax. Jangan kebanyakan pegang-pegang muka. Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Bagaimana tanggapan Anda tentang penerapan nilai-nilai Pancasila di tengah pandemi COVID-19? Saya Nur Sanghaji, saya adalah dosen di Universitas Tadulako. Menurut saya, di era COVID-19 ini, justru nilai-nilai Pancasila itu menjadi sangat aktual. Di saat inilah kita menyadari secara bersama-sama bahwa virus yang tidak kelihatan ini itu membuat kita merasa bahwa kita tidak ada apa-apanya. Kembali kepada kekuasaan Tuhan itu menjadi poinnya begitu. Karena itu kita punya ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian di kondisi epidemi ini juga mestinya muncul rasa kemanusiaan yang sangat hebat karena ada korban yang terjadi di mana-mana. Dan untuk mengatasi pandemi
pandemi ini kita butuh persatuan, dan itu ada di sila kita. Dan untuk melakukan gerakan penyelamatan, kerjasama, dan sebagainya itu, tentunya orang harus bermusyawarah untuk menempuhkan cara-cara secara bersama-sama, saling mendengar, saling percaya untuk melangkah secara bersama-sama. Hingga nanti pada akhirnya itu kita bisa menciptakan satu masyarakat yang adil, yang sejahtera. Mudah-mudahan COVID ini segera berlalu setelah dia memberikan pelajaran yang sangat luar biasa kepada kita tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Falsafah dasarnya itu kebetulan dalam bahasa Perancis bunyinya seperti begini, Le désir de vivre ensemble, yaitu keinginan kita untuk hidup bersama-sama di suatu negeri baldatun tayyibatun warabun ghafur, negeri yang aman, sentosa, yang diridai oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selamat hari lahirnya Pancasila, 1 Juni 2020. Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Anda masih bersama kami di RRI Radio Tangga Bencana COVID-19, dan kita masih di program belajar di RRI kelas inspirasi. Dan hari ini bintang tamu kita spesial ya, ada kakak Charles Serwin atau akrab disapa Papi Ser, seorang YouTuber Kota Palu. Dan kita sudah terhubung di telepon. Halo. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Papi Ser. Halo, selamat siang, apa kabar? Iya, alhamdulillah baik. Papi Ser, gimana kabarnya? Aman sampai hari ini, meskipun kita sudah mengalami banyak hal ya, termasuk sekarang ini sedang masih menjalani masa-masa COVID, entah sampai kapan, tapi ya, puji Tuhan semua aman-aman. Baik, masih aman. Lagi di mana nih posisi, Papi Ser? Saya kebetulan habis melayat sahabat saya, Geo, yang barusan kita dengar kabarnya kemarin setelah berpulang ya. Jadi sebagai sahabat saya merasa harus setidaknya melihat untuk yang terakhir kali. Baik, kami juga keluarga besar RRI Palu juga menyampaikan bela sungkawa ya, turut berduka cita untuk terima kasih banyak buat dari RRI. Iya. Karena biar bagaimana sahabat kita Geo ini telah banyak berkiprah begitu dari di dunia seni ya, banyak memberikan sumbangsi dan pemikiran yang bagus-bagus, sehingga ada beberapa hal yang mengalami perkembangan karena keterlibatan dari kakak Geo itu ya. Benar. Almarhum itu juga beberapa kali mengisi program di RRI, Papi Syar. Iya. Oh begitu. Iya, karena beliau sebagai duta batik juga kan pada waktu itu, terus juga ada sebagai ketua generasi Pesona Indonesia juga untuk Sulawesi Tengah, dan ikut juga di program kita Bintang Radio untuk Kota Palu pada waktu itu, dan selalu hadir dan memeriahkan program-program di RRI. Jadi kita juga sangat kehilangan ya, semoga almarhum ditempatkan di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dengan ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya. Iya. Pak Bisa, bisa digambarkan sedikit tadi situasi pemakaman seperti apa? Apakah banyak yang datang dan atau kebetulan memang saya ini masih acara apa ya? Jadi saya masih memantau dari luar saja dulu. Cukup banyak juga ya yang datang, Pak Bisa? Lumayan.
Baik, sampaikan salam kami Pak Besar, nanti kami juga akan insya Allah datang ya ke rumah duka. Pastinya. Baik. Jadi saya sebagai ya. Reporter juga di sini. Iya, merangkap menjadi reporter Pak Besar, luar biasa. Baik, terima kasih. Dan Pak Besar, kita ke ini ya, profesi Pak Besar menjadi seorang YouTuber Kota Palu. Siap. Jadi siap. Tadi Nadila juga sudah sempat sounding juga, jadi ya kalau anak muda Kota Palu biasanya belum buat konten di YouTube, belum punya akun di YouTube, tapi biasanya beraninya itu lewat video-video live di Facebook aja yang kayak halo guys, hari ini kita lagi sini guys, kayak gitu ya. Dan itu biasanya pengen jadi YouTuber tapi malu Pak Besar, apakah kontennya bisa diterima atau tidak, seperti itu kadang ya. Nah kalau Pak Besar sendiri sebelum menjadi YouTuber dengan 47.000 subscriber sampai saat ini, itu awalnya profesinya sebagai apa Pak Besar? Ulang tadi pertanyaannya yang terakhir. Oke, jadi saat ini Pak Besar itu punya 47.000 subscriber, betul? Iya benar-benar. Iya, jangan sampai salah lagi ya saya. Oke. Okay. Pertanyaan yang terakhir, soalnya okay. Aku putus-putus sedikit. Jadi sebelum menjadi seorang YouTubers, profesi dari Pak Besar itu apa? Dan akhirnya memutuskan pengen jadi YouTuber. Enggak sih, sebelum sebenarnya nge-vlog sudah dari dulu, sebelum ada YouTube. Oh. YouTube saya sudah nge-vlog sebenarnya untuk bahasanya untuk data atau video-video untuk keperluan pribadi, biasa untuk keluarga. Cuman waktu itu bahasanya belum nge-vlog kan. Okay. Jadi begitu YouTube keluar tahun 2005 itu seperti kayak kesambut begitu ya. Jadi artinya akhirnya ada juga platform yang bisa menyimpan tentang perjalanan-perjalanan kita, semua yang kita rekam tentang kehidupan kita seperti itu. Okay. Tapi sebelumnya profesinya sih sempat yang menekuni fotografi dan videografi, sempat yang buka studio untuk kayak dokumentasi seperti itu. Oke, baik. Dan sekarang udah punya 47.000 subscriber gitu ya. Itu iya benar. Dari tahun berapa tuh Pak Besar? Apanya? Menekuni iya, YouTube. Iya. Menekuni YouTube-nya sebenarnya ini berkala ya. Jadi sejak lama kan, tahun 2008-2009 tuh sempat yang mengupload video di YouTube tapi belum mengerti tentang fungsi YouTube, pikirnya cuma hanya sekedar menaruh video gitu kan. Nanti ketika YouTube itu mulai rame sekitar tahun 2013-14 ketika YouTuber-YouTuber mulai pada bermunculan gitu. Jadi waktu itu saya pikir ini apa gitu kan. Nah, tapi ketika ternyata mereka mulai kayak seperti rokok kayak TV begitu ya, ada channel-channelnya, nah sudah, akhirnya saya pikir kenapa enggak, karena kebetulan saya mau menyimpan banyak video sendiri di hard disk gitu kan. Nah semua itu diolah, tapi lama-lama jadi yang kayak serius begitu tiba-tiba ini apa, ada email dari YouTube yang bilang Anda sudah bisa menjadi apa namanya, rekan dalam mengeluarkan konten, maksudnya apa gitu. Ternyata saya disetujui untuk bisa termonet, artinya sudah bisa diiklankan waktu itu. Wow, akhirnya bisa dapat penghasilan juga ya dari YouTube. Iya, tapi sebenarnya jauh hari sebelum itu menjadi YouTuber itu sebenarnya gampang sekali. Ketika orang mengupload video, iklan itu sudah langsung jalan, jadi semua sebenarnya sudah punya kans untuk bisa jadi semacam konten kreator di YouTube. Cuma pada akhirnya karena banyak konten-konten sampah, jadinya YouTube banyak bikin aturan seperti itu. Baik, seperti itu ya. Jadi dimulainya itu udah tahun 2008 ya, udah mulai mengupload video-video di YouTube gitu. Pak Besar, alasan menjadi seorang YouTubers itu apakah memang mengasihkan atau malah sekarang dijadikan sebuah pekerjaan? Menjadi seorang YouTuber ya? Iya. Pekerjaan mengasihkan atau menjadi pekerjaan bagaimana bisa lebih menjadi seorang YouTuber itu sekarang dijadikan sebuah hobi aja gitu bagaimana ya jadi bisa jadikan pekerjaan utama karena kan penghasilannya bisa dikatakan yang penting memang kita benar-benar menjadikan itu sebagai satu pekerjaan dan hobi dan juga memang apa ya. Jadi jangan dipaksakan, misalnya
aduh konten apa lagi ya, aduh konten apa lagi, itu kan nyari ini ya, nyari betul-betul jadi siksa sendiri gitu. Tapi harusnya kalau memang dia hobi, dia sudah mempunyai konsep, bahkan sampai sebulan sampai dua bulan ke depan dia sudah punya konsep, yang tinggal bagaimana dia mempackage-nya di video, harusnya begitu kan. Tapi kalau ketika orang itu berpikir, eh konten apa lagi, itu berarti benar-benar dia istilahnya nggak punya persiapan kayak begitu ya. Cuman ya nggak apa-apa lah, yang penting ketika dia mencoba untuk mencari-cari konten, intinya bisa diterima. Tapi sebenarnya inti dari YouTube sebenarnya hanya bagaimana kita menuangkan semua yang menjadi apa ya. Jadi menjadi YouTuber itu nggak semua orang istilahnya bisa. Dalam hal ini bukan berarti asal-asal menjadi YouTuber begitu. Yeah. Ini harus betul-betul yang kita tuh punya passion apa, pelukis, menggambar, menyanyi, kita tuh jago bercerita, itu yang seperti itu yang dicari. Tapi kalau cuma sekedar ikut rame-ramen itu susah, karena yang bakal naik tuh mereka yang punya semacam spesifikasi begitu, spesifik. Kalau cuma sembarang-sembarang tuh nggak bakal lama. Baik. Apalagi cuma yang re-upload videonya orang kayak begitu tuh luar nggak bakal lama di YouTube, serius. Kalau Pak Fisher sendiri untuk kontennya itu ada apa aja tuh, edukasi kah, ada hiburan juga? Saya sebenarnya tentang ini ya, makanya ambil ngevlog karena berhubungan semua yang jadi bahasanya memadukan pekerjaan dengan hobi. Jadi ketika saya kerja sama dengan dinas pariwisata, ketika saya bekerja sama dengan banyak pihak, itu saya olah menjadi satu video yang bisa untuk sekalian ngevlog dan dijadikan konten untuk platform YouTube-ku kayak gitu. Jadi kalau mau dilihat di dalam ada beberapa hal, tapi saya bentuk ke dalam satu apa ya, yang namanya vlog gitu ya. Jadi kalau vlog itu kan bisa apa saja, yang penting versinya yang kita menjelaskan. Beda kalau kita prankster, memang kalau prankster betul-betul harus melakukan hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana supaya orang merasa apa ya, tertipu tapi cuma main-main begitu kan. Dan itu banyak, tapi memang harus berbeda-beda, jangan sama gitu. Tapi kalau vlog itu lebih bebas, jadi kita bisa apa saja tapi kita bahas dengan cara kita menjelaskan kayak gitu. Baik, luar biasa. Pak Fisher, ngomongin tentang konten, masih ingat waktu itu konten pertama video pertama yang di-upload di YouTube itu video tentang apa pada waktu itu? Bicara konten pertama, bicara konten cringe berarti ya. Oke. Masih ingat sih waktu itu? Nah, ini jadi pelajaran buat teman-teman juga ya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa setiap konten pertama itu akan bagus dan luar biasa. Bahkan sudah kita konsep semaksimal mungkin, pastinya tidak luar biasa. Karena yang namanya pertama selalu berhubungan dengan belajar kan. Bahkan sudah disiapkan dengan matang pun asli serius hancur gitu ya. Akan ada video-video selanjutnya yang akhirnya membuat yang pertama itu, oh iya ya, banyak kekurangan gitu. Iya, benar-benar. Jadi itu yang belajarnya, ngomongnya masih belepotan, terus bicara sama otaknya tidak sinkron gitu. Aduh, ngomong apa lagi gitu. Kalau sekarang kan apa yang di depan mata itu bisa jadi kalimat begitu kan. Iya, jam tayang kan udah cukup banyak juga gitu ya. Ya, kenapa? Pak Fisher, waktu itu video tentang apa waktu itu, konten pertamanya? Waktu itu kebetulan itulah, karena saya waktu itu kan belum terlalu banyak memadukan dengan pekerjaan, jadi pikirku apa saja bisa gitu kan. Saya cari konten makan gitu kan. Oh, konten makan. Konten makan, asli waktu nge-vlog menyut ke wajah sendiri tuh kayak, aduh gila. Agak kurang pede juga ya. Tapi sudah di ini videonya sudah di private, malu. Oh. Padahal Nadila mau nonton gitu setelah ini. Kenapa? Padahal Nadila mau nonton ya setelah ini. Jangan. Masih banyak sih, cuman yang pertama yang di private, yang lain yang screen lainnya yang masih banyak. Enggak apa-apa lah, biar orang tahu bahwa jangan ragu untuk memulai, karena yang namanya salah dan jelek itu pasti ada dan kalau kita terus-menerus menekuni, suatu saat pasti akan menjadi lebih baik dan pastinya akan diterima begitu kan. Baik. Pak Fisher, satu pertanyaan dari Nadia lagi sebelum kita break.
Dari beberapa video yang sudah di-upload oleh Papi Share di channel YouTube-nya, itu yang paling banyak. Iya, apa tadi? Dari semua video yang Papi Share punya di YouTube ya, itu paling banyak like dan subscribe-nya itu video yang judul apa? Yang paling apa tadi? Yang paling banyak like dan yang nonton. Halo. Sebenarnya banyak, cuman ini ya, karena kemarin kan tentang catatan Papi Share itu yang perjalanan kan waktu kejadian lalu itu. Iya. Apa ya? Saya karena semua peristiwa dari awal sampai kita ngungsi sampai kita evakuasi dan sebagainya itu waktu itu pegang kamera dan betul-betul baterainya full dan memorinya kosong, jadi semuanya terekam gitu kan. Nah, saya menguraikannya itu ke dalam beberapa cerita. Rencananya waktu itu mau dibikin sampai 74 seri. 74 seri. Seri dalam arti mengingat skala 7,4 itu kan. Tapi karena teman-teman sudah pada ini ya, jangan dong yang ini masa yang terdampak terus diangkat. Sekali-sekali yang nggak terdampak gitu. Nah, itu baru seri ke berapa? 10 atau 11 waktu itu. Akhirnya nggak enak juga gitu. Begitu Palu sudah mulai pulih dan sebagainya, terus saya masih ngangkat yang gitu-gitu gitu kan. Iya. Yeah. Jadi ya di stop dulu. Padahal di situ view-nya, sebenarnya saya tipe yang tidak mau terlalu peduli dengan view ya. Intinya apa yang saya sampaikan itu bermanfaat bagi orang. Jadi dia mau viral, mau tidak, mau dia banyak yang nonton, mau banyak yang dislike, itu sebenarnya bukan target utama. Karena bahasanya... kita ngapain view tinggi tapi kalau kontennya tidak bermanfaat bukan orang lain gitu kan. Baik. Atau kontennya tidak mendidik, ngapain biar dia viralnya sampai kemana, ke trending dunia. Saya tidak mau trending dunia hanya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat gitu kan. Mending penontonnya biasa-biasa aja tapi mereka menerima manfaat dari apa yang saya buat di video itu, kayak gitu. Baik, luar biasa. Dah, jadi pelajaran juga nih untuk teman-teman yang pengen menjadi seorang YouTuber gitu ya. Luar biasa. Iya, karena orang-orang sekarang lebih suka jadi bodoh, lebih juga kelihatan konyol supaya bisa ini trending. Dan ternyata banyak yang pengen jadi begitu dan banyak yang berbuat. Ternyata yang naik itu cuma satu. Kan kasihan sudah berusaha menjadi kayak bodoh-bodoh, konyol-konyol dan ini, tapi nggak trending juga kan, kasihan. Berusaha ngelucu gitu ya. Jadi biarlah itu mengalir, nggak usah dipaksa-paksakan. Tidak usah dipaksakan. Baik. Iya. Papi Share, kita break dulu sebentar. Nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Papi Share, jangan kemana-mana ya. Break-nya berapa menit ya? 5 menit ya? Kita break-nya sekitar 5 menit. Ya? Oke, siap. Baik. Baik, mendengar RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Jangan kemana-mana. Sesaat lagi kami akan kembali bersama dengan Papi Share ya. Dan nah, kita akan menyaksikan penampilan ya dari teman-teman dari Newbie Management yang membawakan lagunya secara live ya. Jadi mereka ini live-nya di studio mereka sendiri ya, di studio Newbie Management. Jadi kita memperhatikan protokol kesehatan COVID-19 untuk menjaga jarak. Jadi ya masing-masing di studio masing-masing gitu. Papi Share juga di lokasi yang berbeda gitu. Baik, kita saksikan penampilan dari Newbie Management dengan lagu Dance Monkey ya. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. I say, oh my God, I see the way you shine. Take my hand, I didn't place him but in mine. You know you stopped me there while I was passing by. And I beg to see you then just one more time. Oh, I see you every time. And oh my, I like your style. Make me wanna cry. Now I beg to see you then just one more time. So I say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never see anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, yeah. And when you're down, I'll make you do it all again. I say, oh my God, I see you walking by. Take my hand, I didn't look me in my eyes.
Just like a monkey, I've been dancing my whole life. And you just beg to see you then just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. No, my I like your style. Ooh, you make me wanna cry. And now I beg to see you then just one more time. So I say, dance for me, dance for me, dance for me, whoa, oh. I never see anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, yeah. And when you're down, I'll make you do it again. Dance for me, dance for me, dance for me, whoa, oh. I never see anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, yeah. And when you're done, I'll make you do it all again. Dance for me, dance for me, dance for me, yeah. I never see anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, yeah. And when you're done, I'll make you do it again. I say, oh my God, I see you walking by. Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Program belajar di RRI kelas inspirasi ya, dan masih di RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Program ini dapat Anda saksikan melalui channel YouTube RRI, dan juga Anda bisa live streaming ya di rri.co.id ataupun juga menggunakan RRI Play Go. Untuk Anda di wilayah Kota Palu juga bisa mendengarkan di 105 FM, di 90,8 FM dan di 97,5 ya. Dan hari ini kita masih ngomongin tentang profesi menjadi seorang YouTuber. Masih ada Kakak Charles Sherwin atau akrab disapa Papi Share. Halo. Halo Papi Share, masih bersama kami. Halo, apa kabar? Masih standby. Yeah, apa kabar? Udah dua kali nanya kabarnya Nadila, masih baik alhamdulillah. Iya, iya, iya. Kayak gitu ya, ngomong sama YouTuber kita harus pandai-pandai ya. Baik, Pak Bisar, ngomongnya tadi tentang konten. Kalau Pak Bisar sendiri itu menyiapkan, apakah setiap hari menyiapkan konten atau nanti ada sesuatu yang lagi booming baru dibuat dibuatkan konten? Sesuatu yang apa sih? Yang lagi booming atau lagi viral gitu, baru dibuatkan konten, atau tiap hari itu berusaha untuk membuat konten? Ya, itu adalah salah satu ini ya, salah satu jalur atau yang bisa ditempuh buat mereka yang pengen ya, ikut naik juga kayak gitu kan. Jadi ikut bahasanya kadang sebagai seorang YouTuber yang sudah menjadikan ini sebagai mata pencarian, jadi betul-betul yang harus selalu update dengan informasi. Jadi
bahkan bicara apapun bisa diangkat jadi bahan. Iya. Seperti contoh YouTuber-YouTuber besar toh, kayak siapa? Anji dan sebagainya. Itu apa yang viral itu bahkan lebih viral lagi ketika mereka ulas kayak gitu. Baik. Cuma untuk saya bukan tipe yang kayak begitu. Bukan seperti kalau saya itu, ya? Tipe yang tidak. Jadi bahas sesuatu yang sudah terekspos nggak perlu dibahas lagi gitu kan? Okay. Kan akan ada informasi susulan selanjutnya. Jadi bukan tipe seperti itu. Kalau saya lebih kepada bagaimana kita mengangkat hal-hal yang di sekitar kita. Tapi orang belum sadar itu apa dan fungsinya bagaimana, itu sebenarnya apa gitu kan? Baik. Kayak contoh yang di apa konten terakhir itu, orang setiap hari mendengar kata, oh 30 derajat Celcius, oh 25 derajat Celcius, tapi tahu nggak tentang Celcius itu sendiri gitu kan? Apa cuma sekedar nama Celcius? Makanya saya coba angkat, nah Celcius itu asalnya pertama kali muncul seperti ini, dia asalnya bagaimana sampai tercetus Celcius dan derajat-derajat itu seperti itu. Jadi lebih memberi informasi tentang apa yang di sekitar kita. Baik, jadi sebenarnya hal-hal sepele tapi bahkan kita tidak tahu maknanya gitu ya. Iya, kita kadang suka yang cuek tapi kita tahu fungsinya tapi kita cuek dan asal usulnya gitu kan. Wow, luar biasa. Pak Pisar kayak ini Google aja gitu ya. Kayak Google aja gitu, pengen cari tahu apa ya udah tinggal tonton kontennya Pak Pisar gitu ya. Kan itu daripada kita membahas sesuatu yang sebenarnya tidak bermanfaat. Itu saya selalu berkata tidak bermanfaat itu ngapain coba kita bahas. Baik. Jadi Pak Pisar itu bukan seorang YouTuber yang mengikuti tren gitu yang lagi booming terus ikut-ikutan. Orang bicara tentang kayak mimpi seseorang yang viral, saya tidak harus begitu. Cuman kadang memang ada semacam content reaction. Nah, itu berhubungan dengan momen. Misalnya kayak momen COVID itu kemarin, saya bikin reaction dan mengangkat video-video yang berhubungan dengan COVID. Tapi video dari TikTok, video dari Facebook, video dari Instagram, untuk dibahas kembali tapi dengan maksud dan tujuan yang benar. Dan baik. Jadi bahasanya, ini loh keadaan di luar negeri kondisinya, tapi waktu itu tapi sekarang karena sempat ada larangan dari YouTube untuk kita mengangkat konten tentang corona, jadinya di stop dulu, tapi pada akhirnya dibebaskan lagi karena mengangkat konten corona pada waktu itu tidak akan dimonet, bahasanya tidak akan dihargai dengan dolar waktu itu kan. Jadinya orang-orang pada, tapi saya nggak peduli sebenarnya mau dihargai atau tidak. Intinya ini positif begitu ya. Yang penting bermanfaat untuk orang lain. Iya. Oke. Tapi berarti Pak Pisar berencana juga akan membuat konten tentang corona ya? Bagaimana? Pak Pisar juga berencana untuk membuat konten corona? Membuat konten tentang? Corona. Corona? Iya. Saya rasa nggak perlu karena informasi tentang corona tiap hari kita terima ya. Baik. Karena maksudnya begini, kalau kita mau mengangkat sesuatu harusnya kita kuasai ya. Jadi jangan sampai kita tidak menguasai sesuatu, terus kita bahkan membuat konten itu kan aneh begitu ya. Baik. Nanti kalau ada misalnya kayak reaction dari luar, kenapa bisa begini loh? Kita nggak kuasai gimana gitu. Cuma jadi hindari mengejar view dan mengejar mengejar uang tapi dengan cara mengangkat sesuatu yang kita tidak kuasai, intinya pengen viral aja begitu kan. Baik, wow, luar santai biasa lah. Santai lah ya. Santai lah orang Palu bilang ya Pak Pisar ya. Santuy, gak usah ngegas gitu bikin untuk supaya cepat naik atau cepat viral. Baik, gitu kan. Oke, Pak Pisar, kita mau menyaksikan dulu salah satu video dari Pak Pisar itu yang mendapat yang 9 juta kali ditonton, yang judulnya Bagaimana Jika Kamu Alami Ini. Kita saksikan dulu di layar kaca kita ya, Pak Pisar ya. Iya. Oke, okay, baik. Okay. Ini masih ingat ya waktu kejadian 28 September 2018 ya, pada waktu itu Pak Pisar?
Kayaknya 0% loh, kalau bisa lupa 100% ingat. Ingat ya, sangat ingat. Itu kejadian satu-satunya itu. Pak Bishar, bisa diceritakan sedikit, Pak Bishar ini lagi di di mana ini lokasinya? Saya kebetulan berada di tepat di bawah samping jembatan di Soki-Soki, samping jembatan 4 di Soki-Soki. Berada di samping jembatan 4. Iya. Lokasinya kan? Nah, di situ pada saat itu sedang mau mengambil dokumentasi untuk acara Polonomo nih waktu itu. Baik. Ya, saya bersama 8 rekan lainnya yang berasal dari beberapa provinsi itu dari mewakili GMP atas putusan dari ini Kementerian Pariwisata untuk meliput waktu itu Polonomo yang menjadi kalender of eventnya Indonesia gitu kan Polonomo. Dan kita 8 orang tuh dari ini dari beberapa provinsi dan saya mewakili Palu waktu itu. Nah, kita kumpul di situ 15 menit sebelum kejadian. 15 menit sebelum kejadian ya, Pak Bisa? Iya. Oke. Okay. Maksudnya sampai ke situ 15 menit sebelum kejadian. Bahkan masuk ke situ waktu itu betul-betul padat dan setengah mati untuk cari ini parkir. Baik, Pak Bishar, jadi dalam situasi seperti ini kita bisa membayangkan kepanikan, ketakutan, tapi Pak Bishar masih sempat untuk mengambil video gitu ya? Sebenarnya nggak niat ambil video, tapi apa ya, bingung juga kenapa sampai pegang kamera gitu ya. Iya. Tapi kisahnya seperti ini, jadi pada saat 15 menit sampai di sana kita kan berpencang. Nah, 15 menit berputar itu kebetulan saya menemukan ini dari bawah jembatan dulu menunjukkan tanah. Jadi saya pas di samping. Halo. Halo Pak Bishar. Halo Pak Bishar. Kenapa? Ya, suaranya kurang jelas Pak Bishar. Kurang jelas ya? Ya, oke, sekarang sudah lebih jelas lagi. Baik. Oke, siap. Ya. Jadi pada saat berada di samping jembatan 4 itu di daerah Soki-Soki. Ya. Ini mau persiapan kamera segala yang diperlukan untuk pengambilan gambar, apa yang waktu itu saya masih setting apa ya? Tripod. Tapi kamera dua kamera, satu ya satu menggantung di layar, yang satu di tangan gitu kan. Betul-betul kejadiannya tiba-tiba kayak kita tuh melayang, artinya tanahnya tiba-tiba turun dan kita kayak tertinggal di udara begitu ya. Baik. Langsung sempoyongan, terus tiba-tiba, jadi ada semacam momen turun, apa tanahnya turun tiba-tiba gitu kan. Dan bunyi apa ya, kayak dentuman yang ngeri pokoknya beberapa kali kalau nggak salah. Langsung semuanya teriak gempa gitu kan. Di situ pokoknya... makanya itu rekaman di situ itu nggak kelihatan dari awal, dia sudah terlihat terekam mulai setelah lepas dari jembatan situ karena pada saat lari ya nggak kepikir merekam lah. Nah, pada saat sudah sekitar 10 meter lari itu karena saya merasa ada yang memukul-mukul di dada begitu ya, ternyata kameranya itu, karena saya lari saya langsung kamera langsung kepikiran ngerekam, langsung direkam pada saat itu refleks ketika, ya jadi ketika lihat di video itu dia pas sudah keluar dari jembatan kan, padahal waktu larinya dari jembatan itu gitu ya. Oke, baik. Pak Bishar, ini ada beberapa yang komen juga di channel YouTube-nya RRI Palu dari This is Jack. Pak Bishar, apa saja yang perlu disiapkan untuk properti ketika ingin jadi YouTuber? Apa saja yang perlu disiapkan menjadi YouTuber? Iya, jadi apa saja properti yang harus disiapkan ketika ingin jadi YouTuber? Properti, peralatan? Iya, iya. Peralatan sih kita nggak bisa ini ya, nggak bisa memberikan sesuatu pasti karena intinya kita punya yang bisa merekam. Bahkan sekarang kamera HP pun kan sudah punya fasilitas yang cukup bagus untuk merekam video ya. Baik. Jadi untuk kamera HP sendiri settinglah ke resolusi yang paling tinggi gitu ya, dengan resolusi yang paling bagus sehingga bahkan dia ketika diupload di itu bisa bersaing dengan video-video lainnya seperti ini. Jangan terpaku dengan peralatan karena itu bisa mematikan semacam passionnya kita untuk berkarya. Gitu. Karena saya punya pengalaman teman, itu waktu itu sama-sama dengan saya waktu itu. Ini kapan punya muncul? Ini saya baru lagi enggak. Belum, nanti kan kalau sudah punya kamera bagus.
Akhirnya 3 tahun, 4 tahun berlalu, saya tanya lagi, terus videonya mana? Ah, belum ada. Bayangkan, ketika saya sudah mencapai itu, dia masih menunggu untuk punya alat, alat bagus, masih punya menunggu untuk bisa punya alat yang bagus. Padahal, dengan memulai dengan HP saja, kita bisa ini ya, memulai YouTube gitu ya. Okay. Ya, karena di HP itu kan bisa kita install. Untuk aplikasi editing seperti kayak master. Halo Pak Pisar, suaranya. Dan banyak hal lainnya gitu kan. Iya, baik. Dan ternyata teman-teman dari YouTuber Spire juga masih kok menggunakan HP. Artinya begini, ketika kita baru memulai, gak usah berpikir yang terlalu muluk-muluk. Intinya apa yang kita ingin sampaikan yang bermanfaat bagi orang, kita sampaikan, jangan tunggu alat bagus. Baik. Jangan ke alatnya bagusnya sudah datang, tapi informasi yang kita sampaikan sudah tidak update lagi. Sudah pasti kan, gak lucu gitu. Baik. Oke, terima kasih, this is Zach ya. Ada lagi ini dari Coffee Prince, Pak Pisar, sekarang kan para YouTuber itu lebih ke podcast. Ada rencana buat juga kayak gitu kah? Podcast ya? Iya, podcast. Sebenarnya kita tak harus tahu dulu artinya podcast itu. Nah, itu ini harus kalau jadi konten juga nih podcast ya. Podcast itu kan... Halo Pak Pisar, suaranya tidak jelas Pak Pisar. Bagaimana? Iya, suaranya kurang jelas. Oh, sekarang bagaimana? Iya, oke, boleh. Iya, kita harus tahu dulu definisi podcast. Jadi jangan sampai orang melihat kayak Raditya Dika, ya. Terus Deddy Corbuzier, terus itu dinamakan podcast. Itu sebenarnya bukan podcast-nya. Podcast itu seperti YouTube, tapi berbasis audio. Jadi bukan YouTube ya YouTube, podcast ya podcast. Coba mungkin si Deddy atau si siapa? Raditya Dika dan teman-teman lain itu nge-podcast sambil nge-YouTube. Makanya dia selalu bilang-bilang podcast begitu. Sehingga orang-orang pada pikir, oh itu konten podcast. Padahal bukan. Baik. Podcast itu tersendiri. Nah, kalau podcast itu bisa didengar dari platform-platform audio seperti Spotify. Ya. Itu yang podcast. Jadi ada banyak channel podcast di sana. Baik. Saya juga sudah punya sebenarnya. Oh, sudah punya ya ternyata. Bahkan sudah lebih dulu dari Deddy. Karena ini kan belum lama dia boomingnya. Oke, okay, baik. Baik, Pak Pisar, satu lagi, halo? Ya, satu pertanyaan lagi, Pak Pisar. Halo? Ya, apa? Ya, ya halo. Ya, untuk mendapatkan momen-momen insiden, ya kayak seperti tadi ya, sebentar. Jadi seperti mendapatkan momen-momen insiden kayak gitu, berarti kamera kita harus 24 hours ya. Jadi halo? Iya. Iya. Pak Pisar bisa dengar suara saya dengan jelas? Iya, saya dengar. Justru saya ketawa dibilang harus standby 24 jam. Iya, harus seperti itu kah? Enggak lah. Saya enggak kepikiran merekam waktu itu. Gila, apa mau bencana mau direkam? Iya. Enggak kepikiran. Jadi waktu itu memang saya ngerekam hanya karena saya merasa bahwa kalaupun saya selamat atau tidak selamat, setidaknya video ini akan memberitahu kepada orang yang nonton bahwa saya masih pengen hidup. Baik. Meskipun saya ditemukan bahkan sudah tidak bernyawa waktu itu. Okay. Jadi saya sudah pasrah sebenarnya, berusaha sekuat mungkin, bahkan di luar kemampuan. Bisanya saya melarikan diri dari daerah apa? Dari daerah Talise itu sampai ke Fatulemo, lapangan Fatulemo itu. Istilahnya ada berhenti tapi tidak lama karena itu betul-betul satu jalur yang cepat gitu. Baik, jadi tidak harus standby 24 jam kameranya ya. Iya. Coba kita cek itu dulu. Itu tidak standby, karena kebetulan ada dipegang. Tapi memang sejak saat itu saya selalu standby bawa. Jadi di setiap kemana-mana bawa aja gitu. Tapi kita tidak berharap ada kejadian apa-apa. Iya. Cuma kalau kejadian ya udah gitu kan. Jadi jangan bawa kamera hanya untuk ini, betul-betul mencari momen. Oh iya. Kita coba cek berharap apakah suatu kejadian luar biasa, gila kan? Oke. Okay. Kalau sekarang kameranya standby? Tidak. Ada standby. Standby. baik. Tidak, luar biasa. Itu kan maksudnya kita enggak pernah tahu juga yeah, gitu. Oke. Okay. Lebih ketanggap aja gitu ya. Ada momen-momen tertentu oke, okay, bisa direkam, tapi kita tidak berharap ada bencana terus langsung tiba-tiba ini ya. Iya, maksudnya tidak berharap ada kejadian luar biasa yang tapi kalau kejadian kita ini artinya bawa, tapi memang bawa ini juga kan kita juga ketemu teman-teman suka foto-foto juga, suka ini kan. Baik. Kadang-kadang
Baik. Pak Bukan Fisher, hanya untuk menunggu momen-momen kejadian besar. Oke, luar biasa. Yeah. Jadi ini jawaban-jawabannya sudah sangat luar biasa, dan mudah-mudahan anak-anak Kota Palu juga yang pengen jadi seorang YouTuber juga mendapat ilmu dari Pak Fisher ya di hari ini. Oke, Pak Fisher, ada yang pengen disampaikan untuk anak muda Kota Palu yang mungkin saat ini juga pengen menjadi seorang YouTuber? Iya, pastinya. Jadi mau jadi YouTuber itu jangan kejar uangnya. Karena kalau kejar uangnya, ini saya tidak berkata bahwa nanti kayaknya akan begini, nanti sepertinya akan begini. Tapi ini sudah kejadian. Banyak YouTuber yang berniat mencari, berniat ke YouTube dengan niat uang, pada akhirnya menyerah. Karena mendapatkan uang di YouTube itu tidak seindah kabar-kabar di YouTube. Asik. Bahwa si ini punya dapatkan berapa miliar, si itu dia menerima 30 juta, 5 gaji pertama 60 juta. Tidak seperti itu. Tidak itu penekanan ya, tidak seperti itu. Iya, jadi tapi memang dia menghasilkan. Okay. Cuman kalau kita nge-YouTube hanya untuk mengejar itu, ya percayalah akan hanya akan ada konten-konten sampah. Seperti itu. Jadi masuklah ke YouTube karena kita ingin berbagi hasil dan kreasi kita. Ya. Bukan hasil dan kreasi orang ya. Oke, jadi konten-konten yang disampaikan oleh Pak Fisher ini memang sangat-sangat mengedukasi gitu ya. Hal-hal sepele yang ada di sekitar kita itu coba diangkat dan diterjemahkan. Misalnya podcast itu apa? Mungkin podcast juga akan jadi konten juga gitu ya. Biar lebih lebih tahu membedakan apa sih podcast itu sebenarnya. Pak Fisher, saya pengen ngobrol lebih jauh lagi tapi sayang waktu kita terbatas. Dan kita akan dengerin lagu dari yang dinyanyiin sama teman-teman dari Newbie Management. Pak Fisher, kenal tidak sih sama teman-teman dari Newbie Management? Sangat ya. Kemarin mereka sempat nitip salam juga ya. Oke, waktu mereka pernah saya interview di YouTube. Oh, luar biasa. Ini adalah perpaduan yang luar biasa. Jadi, teman-teman Newbie Management ini live dari studio Newbie Management sendiri. Jadi, kita tetap tetap sadar akan protokol kesehatan COVID-19. Jadi, tidak dihadirkan ke studio RRI gitu. Asia. Pak Fisher, terima kasih informasinya dan kisah-kisah inspiratifnya itu sangat luar biasa. Mudah-mudahan di Kota Palu lahir YouTuber-YouTuber yang bermanfaat ya, yang tidak hanya mengejar subscriber diharapkan. Dan viewers gitu. Kebetulan saya juga pembina YouTuber di Kota Palu. Oh, baik kalau gitu. Berharap buat teman-teman yang YouTuber di sana, yang di luar sana yang belum tergabung bisa bergabung. Baik, Pak Fisher, terima kasih. Terima kasih Pak Fisher. Terima kasih kembali. Terima kasih. Selamat menjalankan aktivitasnya. Salam untuk keluarganya ya. Baik. Ya, memberitakan hal-hal bermanfaat dan informatif pastinya dan terupdate pastinya. Sekali udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka. Terima kasih Pak Fisher, dan kita ke lagu yang dinyanyikan live langsung dari studio Newbie Management. Coba tanya hatimu sekali lagi sebelum kau benar-benar pergi, masihkah ada aku di dalamnya? Karena hatiku masih menyimpanmu. Kisah kita memang baru namun kesan terukir sangat indah. Ku memang bukan manusia sempurna, tapi tak pernah berhenti mencoba. Siapa yang tersandar? Anak siapa?
Program ini hadir setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 11 sampai dengan 12 waktu Indonesia Tengah. Besok kita juga akan dihibur lagi sama teman-teman dari Newbie Management. Pastikan Anda tetap bersama kami di program belajar dari kelas Inspirasi. Nadila pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19.